sahabat YouTube, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan, keselamatan dan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi suatu masalah. Oke, kali ini saya berada di korban banjir di Desa Tegalan, Bantar Kedungmulyo, Jawa Timur. Mari kita ikuti perjalanan saya. Oke, pemirsa sobat YouTube, kali ini saya berada di Dusun Tegalan, Bantar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di depan saya naik sana tempat pengungsian dari korban banjir yang kemarin di Tangkis Sungai Berantas. Dan di depan saya ini juga adalah persawahan padi puluhan hektar gak bisa panen karena kena dampak banjir di Desa Tegalan ini yang diakibatkan dari kemarin tanggal 4 Februari. Bapak, saya akan berjalan di bawah tol. Ini ada jembatan yang masih banjir. Itu kalau kita ke arah utara itu kita ke arah Surabaya, sedangkan ke arah selatan itu mau ke arah kiri, ke arah mana? Ke arah Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Magetan. Coba, mari kita ikuti perjalanan saya. Ini banyak yang pada kembali karena nggak bisa jauh-jauh sama motor, motor mogok. Ini masih dalam nih. Itu sangat dalam sekali. Ini jalannya harus hati-hati. Banjir dari sana. Itu dasar kecil. Angkat ke sini. Ini soalnya dalam sekali ini. Ini kita lihat tengah. Itu kurang lebih kedalaman 1 meter kalau ke tengah situ, ke tengah sana kedalaman 1 meter ini ke arah pinggir saya pelan-pelan. Ini saya masuk ke dalam terowongan. Jadi orang-orang pada lewat pinggir ini, Mas. Yeah.
dan itu sawahnya jadi kayak kolam ikan. Di sana juga banyak ikannya itu. Ambulan. Untuk yang menyelamatkan siaga di sini, barangkali ada korban yang sakit atau gimana. Ini adalah posko kesehatan puskesmas. Pak, ini desa apa nih, Pak? Desa Tegalan. Desa Tegalan, nggih. Kecamatannya Bandar Gunungmulyo, nggih. Bandar. Ini kenapa? Puskesmas tahun apa? Mboten, saking dinas, saking napa beberapa organisasi. Oh, nggih. Nggih, matur sewu, Pak, nggih. Ini dinas kesehatan. Untuk menolong korban banjir, mungkin yang ada yang sakit, nanti dibawa ke sini. Pengobatannya di sini bagi warga yang sakit, Mbak. Bantuan obat-obatan dan dokter di sini dari Dinas Jombang, Jawa Timur. Nah, ini sawah yang dulunya ditanami padi sekarang hancur karena akibat dari banjir di Jombang ini. Sobat YouTube, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol notifikasi. Sekian dulu info dari saya. Seputar banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.